Menakjubkan, sebuah bangunan 47 tingkat setinggi 200 meter in tempo yang dibina di Benidorm dianggap sebagai satu bangunan yang misteri. Ini karena bangunan setinggi 47 tingkat ini dibina tidak mempunyai lift. Walau bagaimanapun, ia sebenarnya dibina sebagai wawasan masa depan dan menjadi simbol pemulihan Spanyol daripada krisis keuangan. Bangunan kediaman 47 tingkat itu juga dianggap sebagai menara apartemen paling tinggi di Eropa. So, apakah benar-benar bangunan ini misteri? Ataupun apa cerita di sebaliknya? Mari kita terukai. Menurut sumber, bangunan itu mulanya direka untuk ketinggian 20 tingkat saja. Bagaimanapun, pemajunan yang bercita-cita tinggi mengambil keputusan untuk menggandengkan ketinggiannya di pertengahan jalan. Lift yang ada hanya untuk 20 tingkat pertama, sementara hanya terdapat tangga untuk menaiki tingkat lebih atas. Menurut laporan akhbar tempatan IL Pais, tidak ada ruang lagi untuk menempatkan satu lagi lift. Ia antara beberapa masalah dihadapi proyek itu. Menurut laporan itu, pekerja binaan yang tidak dibayar gaji selama 4 bulan pada 2010 sebelum proyek itu dihentikan, mereka terpaksa naik dan turun tangga selama beberapa bulan karena ketiadaan lift perkhidmatan. Lift yang dipasang sehingga 23 tingkat pertama pula runtuh pada Juli 2011. So guys, demikianlah terungkai cerita di sebalik 47 tingkat bangunan setinggi 200 meter tanpa lift. Alahai, siapalah sanggup tinggal di tempat itu. Tapi kalau Anda ingin tinggal di sana, Anda bolehlah pergi ke Madrid Spanyol untuk apply dengan pemiliknya. So, terima kasih karena sudah mendengar dan menonton video ini. Jumpa di next video saya. Selamat menonton video ini. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like, comment, and share.